Apa lagi? Selamat pagi, welcome back to my channel. Hari ini adalah hari kedua kami di sini. Semalam sampaikan semalam overnight. Lepas itu hari ini adalah hari kedua dan sekarang kami tengah sarapan. Sekejap lagi kami akan bersiap-siap untuk bergerak pergi Meliau Waterfall. Lepas itu pergi penginapan yang kedua di Ginseng. Begitulah lebih kurang. Sekarang ni pukul 7.20. So masih lagi di Nepenthes. Sekarang kami sudah siap-siap. Ini perjalanan kami ke Meliau Fall. So total perjalanan hari ni pun agak panjang juga, lebih kurang macam kemarin. Sudah tidak tolong. Itu pergi waterfall kan? Ya, tidak. Macak begini, sedikit begini. Macak lagi. Ya. Dia orang ni combine semua, dia macam gitu. Dia kasih well pack supaya dia orang senang handle. Bukan aja ni kemarin. Mau nado? Belum ada tali sih, masih merah. Kemarin. Mana satu? Situ. Kalau tertinggal di jeruk, saya suruh kopi ambil sekarang, oh. Untung-untung kan kau ke? Hatching dulu guys. Okay. Kuat sudah nih. Itu mulakan perjalanan kita hari ini. Kita doa bu. Oke, sekian terima kasih guys. Sehingga sekarang kami mulakan pergerakan ke Meliau Waterfall. Miring. Jatuh tangga tidak seindah jatuh hati. Jatuh cinta. Kita akan lihat apa suasana di sana. Wah, mantap guys. Adakah oke? Kita teruskan. So inilah junction dia untuk ke Ginseng. Oke, ini kita ingin satu. Sila maju guys. Kita melihat. Hah? Nepenthes. Kita lihat Nepenthes. Nepenthes apa? Paling kecil. Oh ini ada. Oh kecil. Oh itu kah? Nepenthes paling kecil. Okay. So kami tengok yuk berapa ni. Kecil di dunia kan ni. Nah, ada 10 sen. Ada pangkal lah supaya kita boleh jalan. Oh, that's why di pangkal sini. Supaya jadi, kita tidak limpas situ lah kan. Kita belok ke kiri guys. Okay. Mau jatuh. Guys, baru kilometer kedua guys. Ada 5 km lagi. Jengking ke ni? Hah? Boleh jengking? Ada tu. Satu. Tapi mati sudah. Tapi. Okay, kami teruskan perjalanan. Saya lepas rehat 5 minit tadi. Pokok raba guys. Oke, raba kah? Ya, kita. Jadi paksalah si kong guide di kong membersihkan di sekejap.
Sandu, guys. Ada signal kah? Ada. Oke, guys. Sekarang kami di satu kawasan rehat nih. Sudah di kawasan rehat nih kan. Kata guide, kita boleh bergambar di sana. View Gunung Lutung. Mana guys, pemandangan Gunung Lutung, guys? Mana guys? Oke, itu yang sana adalah rim Gunung Lutung. Kalau mau pergi dalam masa 7 hari, pergi balik 14 hari. Kita makan tuti nih guys. Sedap putin di roti ya kalau makan di hutan. Turun bukit bes, naik bukit mencabar. Perlu ada tongkat. Seronok lah, banyak benda menarik. Turun bukit guys, sakit lutut guys. Dalam hati jalan guys, airnya. Trail Nepenthes di Linsing Camp. Koko Selangan Batu, dia akan lilik ini Koko Arala. Yang ini yang sebelah dia, Koko Seraya. Koko Seraya? Ya. Dia mencari balba. Masuk di biji kontol nih. 5 km. Guys, kami sudah melalui 5 km. So, 1 km lagi kami akan sampai di junction Melia Fall dan Ginseng Camp. Saya jumpa bulu burung enggang. Saya sebalik lagi sini kan. Jangan bawa balik. Okay. Ini sampai ke kilometer 6. Ditahan guys. Sekarang pukul 10.40. Okay, we are heading to the junction of Melia Fall and Ginseng Camp. Junction di Melia 5 km, balik camp 700 meter. Jadi kita macam mana sekarang? Kita pergi Melia Fall dulu. Kita tinggal barang ini. Kita akan bawa air, back lunch, headlamp. Headlamp? Headlamp. Ya. Malam kan siapa balik? Kita pasti mengetahui keadaan kita ada. Kita oke. Mungkin kita pengalaman. Bergambar-gambar. Ya. Mandi, aku mau mandi. Belum perjalanan. Kamu mandi kah? Nanti kita jom. Boleh juga mandi. Kalau air oke, kita beli mandi. Kita tunggu keadaan air lah. Kita mandi air apa? Untung. Banyak pecat. Ini dia. Bergerak. Oke guys, ini adalah cara-cara menanggalkan pacat daripada kaki. Apa yang digunakan untuk spray? Dia begitu kesakitan. Ini sekali. Inilah kegunaan spray guys, selain spray muscle, dia digunakan juga untuk spray. Oke, okay. Guys, jangan tergoda dengan putihan yang ada. Oke, okay, guys. Ini ada kaki wanita. Buat keterangan ya. Ada dalam berapa? Oke, okay, guys, sekarang kami bergerak ke Melia Fall. Dia punya iconic waterfall yang ada di Melia Basin nih. Dia terlalu laju. Tiba-tiba dia telanggar ini apa ini lumut. Lumut kayu terus tabur. Dia tabur dia punya bulu. Sayang. Jadi mana burung? Burung apa nih? Dia tahu burung apa macam ini? Burung merak. Macam burung merak kan? Ya guys. Trail gila-gila nih kali. Sudah dari 6 km terus sambung guys 5 km. Ini trail paling panjang in one shot. Lis kemarin tuh rehat. Neven di Nepenthes sekarang nih. Terus gila. Ini sekarang start 2 km lagi pergi Melia Fall. Apa tuh rainforest survival? Ini kehabisan air sudah. Ya, terpaksa potong ini lah. Air akar kayak itu. Oh, tinggal kalau kita kehabisan air, kita macam tiada air sudah. Kita boleh minum gunain air. Seginilah. Boleh testing kah?
Rasa dia apa, Pak? Ada rasa stroberinya? Ada rasa apanya? Air wudhu. Mau juga. Berapa ya? Nangkep tipu. Sabar, aku kena tunggu. Ada rasa lain-lain? Iya, Pak. Oh. Boleh jadi kemenyan nih kan? Iya. Bukan kah? Damage tak ada match. Oh, damage sudah. Damage kritik. Tolak. Ini galang tangan guys. Sebab banyak tali guys. Kenapa aku sudah tertekan, dia sudah jatuh lah. Guys, ada ada salak hutan. Dia ini macam spesies salak juga, Bang nih. Tengok nih. Trail yang pergi sini nih, dia turun pergi melihat waterfall nih. Dia licik ya, guys. Jadi kamu kena lah pakai kasut yang sesuai. So, licin. Semakin kuat. So kami, jarak kami dari air terjun ni kurang daripada 1 kilometer sudah. Sakit lutut. Sekarang ni kan air terjun tu di bawah sana sudah. Jadi dia kuat. Orang ada di bawah sudah, rehat-rehat. Started as a whisper. Alhamdulillah sampai. Sampai juga. Tapi tidak sama kemarin sudah ke sana. Guys, bawah tip. Panjang turun lagi dia ada bawah sana. Okay, dulu, kita rehat dulu. Sekarang ni kami betul-betul di Meliau Fall. Tapi sebelum kami mandi, sebelum kami berfoto-foto, kami makan dulu guys. Ini tadi chef kami sediakan untuk kami bawa. Air terjun yang paling ikonik di sini. Tapi guys, kan bikin Allah di sana. Aku mau mandi, guys. Sejuk. I can't help but think that it's meant to be that I'm finally right where I'm supposed to. Oh. If I let you in to the secret, would you listen? I can hear. The rush every night.
waterfall ni memang best. Memang berbaloi lah datang pergi sini jauh-jauh. Tapi memang puas hati lah guys. Please lah kalau ada rezeki datanglah di sini. Halang-halang kan. Inilah dia. Okay guys, kami sudah settle di air terjun. Sekarang kami balik ke Ginseng Camp. So perjalanan dalam 6 km, begitulah lebih kurang. Sekarang pukul 5. 4. 5 minit petang. Dan gila-gila. No comment, thank you. Biarlah rahsia kita sini. Abis dah. Okay guys, kami tadi dari air terjun guys. Sekarang kami ada dalam pertengahan bukit guys. Menuju ke belakang. Tadi menuju ke depan. Sekarang belakang guys. Okay, sekian terima kasih. Okay guys, sampai sudah kami di junction. Bek kami kasih tinggal tadi sini. Sementara itu kami tunggu yang lain. Aku mau duduk tapi aku takut pacar. Okay. Kita sampai di curamnya. Curam guys. Boleh kan naik 3 orang? Joget-joget. Jalan kami berlari jauh guys. Yes, sekarang 6 dekat 6.20. Betul kata si Kong. Kita sampai nih, betul dalam dekat 6.50. Ah, tak sabar mau masak Maggie. Sabar serang ai Kong. Okay guys. This is Ginseng Camp. Alhamdulillah sampai akhirnya kini pasti. Apa ada banyak burung lain-lain guys. Ini tempat tidur. Ya, ini tempat tidur. Masak. Tempat tidur guys sama kuatlah sini. Sama dapur. Atasannya meja makan. Chef. Kopi siap. Oke, sekejap simpan bag dulu. Happy lah sampai sudah. Sampai juga kamu akhirnya. Orang kan belakang yang sedih. Guys, Ekstinya jabu merakam. Sampai sudah kami di Ginseng Camp. So kami akan bermalam di sini satu malam. Lepas tu besok lagi bergerak sepanjang 9 km balik ke Agatis. Laluan hari ini memang gila-gila lah distance. Sepanjang perjalanan tu memang banyak gila cabaran. Dia punya kena turun bukit. Lutut lah damage lutut. Seriously. Dengan pacat lagi. Tapi best lah. Tak rugi datang. One of my best journey.